Dulur, kali ini kita sedang mengikuti loading ya, sound hajatan. Kali ini di lokasi hajatannya neng kulon omahku ya, Lur ya. Lokasi hajatannya neng kulon omahku iki bersama sound system Singopadu ya. Sound system Singopadu. Kali ini live neng kulon omahku, Lur. Gini, Bay. Kono apa ya? Kono. Ini untuk salon senternya ya. Ini salon senternya dari sound system Singopadu ya. 15 in double plus titer. Sama ini speakernya 15 in double plus titer ya. Dan ini untuk salon-salon FOH-nya juga belum diturunkan ya, Lur ya. Oke, Lur, ini untuk sub-nya 4 box ya, Lur ya. Untuk box sub-nya 4 box. Ini yang sebelah sini 18 in double. Ada 2 box ya, Lur ya. 1, 2. Terus yang di tengah ini 18 in single, ada 2 box. Untuk pemasangan line arahnya. Ini untuk lokasi hajatan di Pulau Nomah Kuy, Lur ya. Lokasi hajatane ning kulon omahku. Terus ini untuk jobnya ini komplitan gong ya. Komplitane klenengan ngudi laras Banyuning. Sound sisteme Rahmati Singopadu. Ini untuk menaikkan stick raising-nya ya untuk sistem FOH sebelah kiri dari sound system Rahmati Singopadu ya. Luar biasa Lur ya, mantap jiwa. Oke Dulur, ini penaikan line arahnya ya Lur ya. Ini penaikan line arahnya dari sound system Rahmati Singopadu ya. Dan ini untuk subnya 4 box ya. Untuk subnya 4 box, 18 in double 2 box ya. 1 2. Terus 18 in single 2 box, 2 box juga ya. Mantap luar biasa. Oke Dulur, ini menaikkan line arahnya ya dari sound system Singopadu ya. Untuk line arahnya 4 box, 15 in double 2 box, terus 12 in double plus titer ya. Ada 2 box ya. Luar biasa dari sound system Singopadu. Oke Dulur, ini odong-odongnya dari Singopadu sound system ya. Mari kita review untuk odong-odongnya dari Singopadu sound system. Untuk mesin penggeraknya menggunakan mesin diesel ya Lur ya. Menggunakan diesel merek Kubota. Ini KND 250DI ya. KND 250DI Kubota mesin penggeraknya. Dan untuk generatornya 15 kW Lur ya. 15 kW ini. Untuk dinamonya ya, ini dinamonya 15 kW. Kita lihat untuk dari sebelah sana ya. Kita lihat sebelah sana. Melayani segala budget dari harga ekonomis
3 juta. Untuk mesinnya sampai 5 diesel Kubota. Ada. Kita tutup lagi ya, Lur ya. Oke, Dulur, kita sudah sampai di dapur padunya Rahmati Sound System Singapadu ya. Rahmati Sound System Singapadu. Ini mixernya, Lur ya. Ini mixernya yang dibawa dari Sound System Singapadu ya. Membawa mixer Soundcraft Live 8. Luar biasa, Lur. Mantap juga ya. Terus dengan jumlah channel 40 channel ya, Lur ya. 40 channel luar biasa dari Rahmati Sound System Singapadu ya. Kita review dulu untuk powernya, Lur ya. Dari sebelah sini dulu kita review. Ada sound standar CA18. Ada Tasso I4 ya. Sebelah sini ada Asle PA1.8, SPL Audio PA1.3. Sebelah sana ada GSC Audio ya, RME5050. Terus SPL Audio PA1.3. Luar biasa ya. Lalu kita review untuk aksesorisnya ya, dari sound system Rahmati Singapadu ya. Kita review, ini ada efek dari Alesis ya, efek vokal. Di bawahnya ada Multicom Pro XL dari Behlinger ya. Terus di bawahnya ada equalizer Pevi EQ215 ya. Terus ini sama equalizer dari Pevi ya, Ori USA EQ215. Terus ini ada DLMS dari DBX 260 ya, Lur ya. Terus ini equalizer dari Ren ya, dari Ren GE60. Luar biasa ya, yang dibawa dari sound system Singapadu. Senternya ya, yang sebelah kanan ini ya. Untuk subnya sama, untuk senternya 18 in single ada 2 box ya. 12 in single ada 2 box. 1 2. Terus yang di atasnya ada speaker 15 in double capacitor ya, ada 1 box. Aku nenggon soalnya, Mbak.